Yang ganti mantan istri Ipan Wirata, Karyani Ahmad hadiri mediasi terkait gugatan hutang piutang mantan suaminya dengan Syarif Pasha. Pada kesempatan tersebut, Karyani sebelumnya mengaku sama sekali tidak tahu jika ada hutang antara suaminya dengan Syarif Pasha. Mantan istri Ipan Wirata, Karyani Ahmad hadiri proses mediasi kedua perkara hutang Ipan Wirata dengan Pasha di Pengadilan Negeri Jambi. Pada kesempatan tersebut, dirinya menyebutkan tidak tahu sama sekali jika ada hutang yang dilakukan Ipan Wirata terhadap Wali Kota Jambi Pasha. Penasihat hukum Karyani, Saiful, mengatakan Karyani mempunyai itikad baik dalam permasalahan tersebut, meskipun Karyani tidak diwajibkan membayar duit tersebut. Dengan catatan, kliennya juga ada niat baik untuk membantu membayar hutang tersebut. Hadir ke sini sebagai pengadilan dengan itikad baik mengadili proses mediasi ini, itu yang diatur oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, dan hari ini prinsipal langsung yang hadir hari ini, Ibu Ketua, Ibu Ketua Karyani, menyampaikan perihal-perihal yang penting urgent yang harus disampaikan pada mediasi hari ini terkait masalah hutang itu. Yang jelas, klien kami tidak diwajibkan untuk membayar hutang itu, hutang terhadap apa saja itu, namun klien kami beretikat baik untuk membantu membayar hutang itu. Jika kasus gugatan yang bergulir sampai proses mediasi berjalan, belum ada tanggapan dari Ipan Wirata terkait gugatan mencapai 3,5 miliar rupiah tersebut. Iqbal, Cek TV, ngabari.